atau qala li muslimin, hei kafir, kamu kafir. Kalau dia bukan benar-benar orang kafir, yang memperkatakan itu akan menjadi kafir. Nabi kita bersabda, barang siapa mengatakan hai kafir kepada saudaranya, maka kata-kata itu akan lekat kepada salah satunya. Kalau memang benaran dia kafir, akan lekat kepada kita perkatakan. Kalau ternyata dia jadi demikian, akan kembali kepada yang memperkatakannya. Makanya dalam berapa ramai pengusaha-pengusaha berjaya bangkrut. Kenapa jadi bangkrut? Kadang-kadang orang tak perasan apa sebab-sebabnya. Sebab kamu katakan kata-kata sialan kepada kru. Kena terlampau marah, sialan loh. Apa kalian? Badak. Terus disumpahin. Kalau dia tidak macam seperti itu, kata-kata sial akan kembali pada bisnis dia sendiri atau pada diri pribadinya. Sehingga di luar daripada dugaan, kok kenapa jadi bangkrut seperti ini? Kok kenapa semakin merosot? Sehingga sampai habis, bukan dengan keuntungannya, dengan modal-modalnya. Kata-kata celaan pada waktu diucapkan, sialan, mampus lo, gila kamu, atau dengan bahasa seumpamanya, kalau yang diperkatakan itu tidak layak untuk diperkatakan seperti itu, dia terlanjur tidak berbalu dengan kesalahannya. Perkataan tersebut akan kembali kepada yang mengucapkan, waliyadzubillah.